Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun berada. Hari ini saya mau masak ayam aja ya. Masak ayam bumbu kuning. Dan ini di ayamnya tadi cuma ada sayap. Ini tinggal sayap dua. Terus saya juga mau masak sayur sop. Ini aja sayur sopnya. Ini bumbu jadinya, bumbu kuning. Ada kecap dan penyedap rasa ya. Ini aja bumbunya ya. Sekarang saya mau bersihin dulu bahan-bahannya. Saya mau bersihin dulu sayur sopnya ya. Ini saya masak sedikit aja. Sini ada buncis, kol, wortel, ini kentang dan tomat, daun bawang juga ya. Nah, ini dia udah selesai semua. Bawang merah, bawang putih, tomat udah saya potong-potong, daun bawang seledrinya juga. Dan ini sayurnya juga udah bersih, ayamnya juga udah saya bersihin semua. Tinggal sekarang masak. Sekarang saya mau masak sayur sopnya dulu ya. Biar mateng duluan. Masukkan bawang merah, bawang putihnya dulu. Nah, bawang merahnya udah coklat, saya masukkan. Kurang ya. Saya tambahkan penyedap rasa. Garam.
gram gula pasir ya. Nah, sekarang masak ayam. Saya masukkan bumbu kuningnya ya. Saya masukkan kecap. Saya masukkan ayamnya ya. Nah, saya tambahkan penyedap rasa. Garam juga. Gula. Dan sedikit Ajinomoto. Saya resep udah mendidih airnya ya. Sekarang saya masukkan sayurnya. Saya biasanya pakai bakso ya, tapi sekarang sayurin aja. Tomatnya juga saya masukin. Tutup kembali. Nah, ini dia udah matang, udah airnya udah surut. Saya matiin dulu. Sayur sop juga udah matang. Udah matang semua. Nah, ini dia menu makan siangku hari ini. Ada ayam, ada sayur sop ya. Ini aja ya sahabat menu siang hari ini. Dan sampai sini dulu ya sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.